Menurut gua sahabat yang dimaksud dengan sahabat itu adalah sahabat itu sahabat menurut gua itu sahabat itu menurut gue sahabat itu cuma dua kata, simpati dan empati. Menurut lo bisa saling dapat dipercaya di saat suka maupun duka, dia tetap menjadi seorang sahabat, tidak saling menyakiti satu sama yang lain. Nah itu kalau menurut saya. Kalau menurut Anda? Saling membantu, saling menolong, saling berbagi. Orang yang asik dan bisa dipercaya, dan bisa nyawet bareng, bisa yang susah senang. Orang yang penting adalah ibu kita. Bapak sahabat, kita bukan siapa-siapa. Kalau menurut lu? Sama aja seperti yang lu bilang tadi. Sahabat, kata orang kan ada teman dan ada sahabat. Kalau bagi aku, sahabat itu dimanapun aku berada, dia pasti ada. Dalam suka, duka, itulah nama sahabat. Tapi kalau teman, dia cuma ada di waktu kita suka aja. Itu aja kok dari saya. Sahabat yang bisa menghasilkan inspirasi-inspirasi positif. Dan di mana sahabat itu adalah orang yang selalu ada di dalam satu dengan berbeda yang bisa kita sisi. Menurut dia adalah sahabat. Seperti hasil karya seni saya yang indah, begitu juga sahabat, saling melengkapi dan saling berbagi. Bagi gue sahabat itu adalah saudara yang tidak bisa diukur dengan sistem DNA. Maksudnya tidak saudara, walaupun tidak saudara, tapi disitulah sahabat bisa kita gunakan untuk menumpahkan semua isi hati kita, curhat-curhatan kita, dan ada beberapa bagian, ada beberapa part di mana kita tidak bisa mengutarakan isi hati kita ke keluarga, tapi kita bisa mencurahkan perasaan kita ke sahabat kita. Makanya namanya cuaca bersahabat. Pokoknya sahabat, I love you. Persahabatan, simple sih. Persahabatan itu gak ada kata hilang. Happy birthday Greta dari Kak Ciki yang ke 19 tahun. Wish you all the best, yang pasti jadi yang terbaik semuanya. Lupa, happy birthday ya Greta. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin akrab sama Prilly. Dadah. Happy birthday Greta, semoga panjang umur ya Cici. Hai Greta, happy birthday. Semoga kamu makin jaga gegemta, jaya garang gegap gempita di angkasa. Kalau menurut gue, persahabatan itu adalah semua hal yang lo lakuin buat gue. Lo selalu ada buat gue dimanapun, kapanpun, bahkan di saat gue gak minta. Lo selalu tersenyum di saat gue bahagia, tapi lo gak pernah pergi di saat gue sedih atau di saat gue terpuruk. Lo selalu berhasil membuat gue menjadi diri gue sendiri di saat gue di samping lo. Gue gak pernah menjadi diri orang lain. Dan lo adalah orang yang selalu berhasil bikin gue tersenyum kembali di saat gue sedih atau di saat gue nangis. Makasih banget ya lo udah selalu ada buat gue. Makasih banget dengan semua yang lo lakuin buat gue. Gue harap kita bisa terus kayak gini sampai kita nikah, sampai kita punya anak, terus anak kita bisa sahabatan kayak kita. Sampai kita nenek-nenek, gue harap kita bisa tetap sama-sama. Karena baru kali ini gue ngerasa ada orang yang sayang sama gue begitu terus, kayak lo sayang sama gue. Jadi intinya menurut gue, persahabatan itu adalah kita. Happy birthday! Happy birthday, Greta! Gue gak tau sih harus wish apa. Pokoknya ya pasti ini standar banget sih. Semoga lo panjang umur, terus lo sehat selalu, lo selalu ada di bawah lindungan Tuhan. Apapun yang lo inginin, tercapai, karena gue akan selalu mendukung lo. Semoga lo nanti akan dapet jodoh yang benar-benar baik, ganteng, terus lo nikah, bahagia, punya anak yang lucu. Pokoknya gue harap hidup lo akan sempurna seperti apa yang lo mau. Terus gue harap kita bisa tirus. Gue harap lo bisa tirus dan gue juga bisa tirus. Terus gue harap di luar sana makin banyak orang yang sayang sama lo dan pastinya harus tulus juga. Terus banyak yang mendukung lo, pokoknya
pokoknya gue selalu doain yang terbaik buat lo dimanapun, kapanpun lo berada. Sekali lagi, happy birthday Grita. Happy birthday to you, happy birthday just for